Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, apa kabar para pemirsa Ahsan TV di manapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program kajian kita di pagi hari ini bersama Ustaz Abu Khairus Ahmad Ridwan LCMA Hafizullah Ta'ala yang insya Allah akan melanjutkan pembahasan di pagi hari ini, melanjutkan kitab Syahrus Sunnah karya Imam Ar-Barbahari Rahimahullah Ta'ala. Telah sampai poin ke-41 pembahasan di pekan yang di beberapa bulan yang lalu, dan insya Allah Ta'ala Ustaz akan melanjutkan kesempatan pagi hari ini di poin yang ke-43. Oleh karena itu, kami memberikan kesempatan bagi para pemirsa Ahsan TV nanti di akhir acara. Kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa berinteraktif, baik melalui pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp, maupun Anda bertanya langsung melalui layanan telepon yang insya Allah nanti akan kami tampilkan sesaat, beberapa saat kemudian. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wa nusalli wa nusallimu ala abbihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syurah li sadri wa syir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu quli. Allahumma aftah alayna hikmataka wa nashur alayna min khazain rahmatika. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفاهيم سليمان فهمنا. Senang sekali rasanya para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, kita dapat bertemu kembali dengan berkat taufik rahmat dan inayah Allah semata. Pada kesempatan pagi hari ini ya, kita berada pada 4 Jumada Ula 1439 Hijriah. Allah mudahkan kita untuk dapat melanjutkan pembahasan kitab Syarh Sunnah ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan lanjutkan kepada poin yang ke-43. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah tabaraka ta'ala, wa man za'ama annahu yara rabbahu fi dari dunya fahuwa kafirun billah. Barang siapa yang mengklaim dia telah pernah melihat Tuhannya dalam kehidupan dunia ini, maka dia adalah orang yang dapat dihukumi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala dalam alam dunia ini. Nabiullah Musa pernah meminta kepada Allah agar Allah tampakkan dirinya di hadapan Musa. Berkata Allah Jalla wa ala, ya ala lisani Musa, ketika Musa minta kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaika, ya Tuhanku, berilah aku kesempatan untuk melihat kepadamu. Qala lan tarani, maka Allah berkata, engkau tidak akan mampu melihat saya. Walakin anzur ilal jabal, cobalah kau lihat kepada gunung Tursina ini. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalaulah gunung itu bertetapan, niscaya engkau akan dapat melihatku. Falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa, tatkala Allah menyingkap hijabnya terhadap gunung tersebut, maka seketika gunung hancur dan Musa pingsan melihatnya, melihat gunung hancur lebur. Ya, falamma afaqa qala subhanak tubtu ilaika, tatkala Musa siuman dari pingsannya, dia berkata, maha suci engkau Tuhan, aku taubat kembali kepadamu untuk meminta permintaan seperti ini. Tak ada yang mampu melihat Allah SWT dengan mata kepalanya di dunia ini. Seluruh manusia, bahkan para nabi maupun rasul, tak pernah dapat melihat Allah di dunia ini. Dari yakni riwayat Imam Muslim rahimahullah tabarakallahu dalam sahihnya dari Umar bin Thabit Al-Ansari, sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan manusia tentang akan kedatangan Dajjal. Berkata Rasulullah, innahu maktubun bayna 'ainayhi kafir,
Sesungguhnya Dajjal itu di antara kedua matanya, yang matanya sebelah kanan picak, ada kata-kata kafir. Jadi Dajjal itu matanya dua, tapi yang satu picak, bukan matanya satu di tengah-tengah sebagaimana yang mungkin disebarkan di berita, di media sosial, matanya di tengah-tengah. Tak benar. Dia punya dua mata, tapi yang satu picak, yang sebelah kanan. Tertulis di kedua matanya itu kafir. Yaqra'uhu man kariha amalah. Setiap orang yang membenci Dajjal akan dapat membaca bahwasanya Dajjal itu adalah makhluk yang kafir kepada Allah. Yaqra'uhu kullu mu'min. Setiap mu'min pun dapat membacanya. Wa qala, maka Nabi berkata, ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu hatta yamuta. Ketahuilah sesungguhnya salah seorang kalian tak akan pernah mampu melihat Tuhannya sampai dia wafat, sampai dia mati. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak akan ada orang yang mampu melihat Allah, apalagi ketika dia mengklaim saya melihat Allah, maka dia berdusta. Syekhul Islam rahimahullah tabaraka taala menyebutkan dalam kitab Minhajus Sunnah, ahlu sunnati muttafiquna ala anna Allah la yarahu ahadun bi'ainihi fid dunya. Yang disebut dengan ahlu sunnah, mereka semua sepakat bahwasanya Allah tak akan pernah dapat dilihat di dunia ini. Kenapa? Allah tak berikan kemampuan kepada makhluk melihat di dunia ini. Jangankan manusia, gunung saja ketika Allah singkap hijabnya, gunung hancur lebur. Subhanallah. La nabiyyan wa la ghairu nabi. Tak ada yang pernah melihat Allah, baik dia nabi apalagi bukan nabi. Wa lam yatanaza an-nasu fi dhalika illa fi nabiyyina Muhammad. Tidak ada persisian dalam melihat ini. Bahwasanya mereka sepakat Allah tak dapat dilihat di dunia bagi seluruh makhluk kecuali dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan Rasulullah pernah melihat Allah. Tapi ini pendapat yang tidak benar. Yang benar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni pernah melihat Allah bukan dengan mata kepalanya tapi dengan mata hatinya. Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah. Kata Rasulullah, aku melihat Tuhanku dalam sebaik-baik ya penampakan. Dan ini ada hadis yang sahih. Bukan dengan mata kepalanya, tak kena ada yang mampu. Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kelak di hari kiamat Allah Jalla wa ala akan memberikan kepada manusia kemampuan untuk melihat Allah Jalla wa ala. Karena kehidupan di dunia berbeda dengan kehidupan di negeri akhirat sana. Di dunia ini kehidupan Allah berikan kehidupan yang begitu lemahnya. Orang-orang jika tak makan 3 hari, 5 hari dia mungkin binasa. Tapi negeri akhirat bagaimana orang berdiri di padang mahsyar? Bagaimana orang berdiri menunggu perhentian dimulai persidangan berhari-hari, satu hari sampai dengan 1000 tahun, mereka mampu ya. Maka jangan dikiaskan dan analogikan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat Allah buat mampu manusia melihat Allah, apalagi orang-orang mukmin ya, melihat Allah dengan segala macam bentuk kenikmatan. Allah berfirman, wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah pada hari itu bercahaya, terang benderang, sukacita tatkala melihat kepada Tuhannya. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pindah kepada poin yang ke-44. Wal fiqhu fillah tabaraka taala bid'atun. Dan orang-orang yang berusaha memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang terjebak dalam perkara bid'ah. Liqaul Rasulullah SAW, karena Rasulullah bersabda, tafakkaru fil khalqi. Pikirkan makhluk Allah, wala tafakkaru fillah, jangan kau pikirkan Allah. Karena tak akan mungkin akal yang lemah ini sanggup memikirkan kebesaran Allah Jalla wa'ala. Pada dirinya, pada zatnya, Allahu Akbar, begitu besarnya Allah, jangan pikirkan. Jangankan memikirkan Allah, memikirkan sebagian makhluknya, kita tak sanggup. Bagaimana besarnya Jibril, yang memiliki 600 sayap, yang setiap sahib jika dibentangkan tertutuplah seluruh ufuk, tak terlihat bumi ini lagi di atas apapun juga, tertutup seluruh permukaan langit dengan satu bentangan daripada sahib Jibril. Bagaimana dengan Allah Jalla wa'ala ya? Oleh karena itu jangan berusaha kau pikirkan bagaimana Allah, di Allah, zat Allah, mustahil kau sampai ke sana sia-sia karena akal yang begitu lemahnya. Jangankan zat Allah, makhluk-makhluknya saja banyak yang kita tidak sampai ke sana. Bagaimana kita mikirkan besarnya alam semesta? Bumi kita ini menjadikan debu pada hakikatnya. Ya? Dalam susunan rotasi alam semesta begitu kecilnya bumi ini. Allahu Akbar. Bagaimana pula kita mikirkan Allah Jalla wa'ala? Maka jangan pikirkan Allah. Pikirkan makhluknya. Bagaimana kebesaran Allah, dia menciptakan makhluknya. Menciptakan langit,
menciptakan bumi ini dengan segala macam isinya. Fa innal fikrata fir rabbi taqdahu syakka fil qalbi. Sebab orang yang berupaya memikirkan tentang zat Allah akan melahirkan padanya keraguan-keraguan dalam hatinya. Para penulisnya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Dzar, ya. Tafakkaru fi khalqillah wa tafakkaru fillah fatahliku. Fikirkanlah tentang ciptaan Allah, silakan. Dan Allah menyuruh kita untuk banyak-banyak berpikir tentang kebesaran Allah pada penciptaannya, pada penciptaan malam, penciptaan siang, subhanallah. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, waktilafil laili wan nahar. Sungguh dalam penciptaan malam dan siang saling datang berganti satu sama lain. Ya, la ayatin lil albab, sungguh tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Ya, betapa besarnya penciptaan langit dan bumi ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan siang dan malam bergantian satu sama lain. Subhanallah. Bagaimana Allah memperjalankan matahari setiap hari setiap terbit. Tak pernah kita mengetahui ada matahari yakni terlambat terbitnya. Satu jam matahari tak keluar-keluar. Tak pernah. Subhanallah. Bagaimana besarnya matahari dengan bumi yang subhanallah begitu dahsyat. Pikirkan makhluk Allah Subhanahu wa taala, bagaimana indahnya lautan, bagaimana banyaknya dalamnya, yakni mungkin jutaan spesies ikan, subhanallah, yang tak pernah habis-habis, tak pernah diberi makan manusia, subhanallah, tapi Allah beri makan. Ya, tak pernah habis dikuras isi lautan. Allahu Akbar, pikirkan bagaimana indahnya kehidupan di bawah lautan. Ya, berbagai macam karang-karang yang begitu indah, ikan-ikan yang begitu dahsyat besarnya, ada yang sebesar kapal. Al-Imam yakni Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dalam kitabnya Miftahul Dahri Sa'adah tentang alam semesta ini, ada orang-orang mengira itu adalah pulau besar padahal dia adalah merupakan ikan, ya. Bahkan sebagian mereka sempat menyinggahi karena lamanya ikan itu berdiam di sana, subhanallah. Ya, mereka perlu masak-masak di sana, ternyata akhirnya ikan itu merasa panas dan dia terjun ke bawah, subhanallah. Bukanlah hal yang aneh bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita takjub. Tidak ada makhluk besar daripada makhluk-makhluk terdapat dalam lautan. Subhanallah. Maka pikirkan. Jangan coba-coba kau pikirkan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Pikirkan bagaimana penciptaan alam semesta, langit dan bumi, siang dan malam. Penciptaan manusia begitu sempurna. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihat dirimu. Tidak akan kau berpikir. Subhanallah. Betapa sempurna ciptaan manusia. Ya, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Kata Syekh Muhammad Salih Uthaymin. Allah muliakan manusia di antara seluruh ciptaan Allah. Hanya manusia makhluk yang berjalan dengan tegak berdiri lurus. Ada pun binatang, kebanyakan ya, binatang-binatang tersebut mereka berjalan. Ya, sama antara kepala dan punggungnya. Subhanallah. Ada juga yang meniru manusia, yang mirip dengan manusia. Sebagaimana kera, tapi tak sempurna sebagaimana manusia. Subhanallah, indahnya tangan dan kaki manusia. Lihatlah bagaimana tangan kera dan kaki kera. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Maha Besar. Pikirkan pada penciptaan alam semesta, kau akan sampai pada kesimpulan alangkah besarnya Allah Jalla wa'ala. Bayangkan manusia, orang-orang yang kita lihat begitu indah, hidungnya mancung, kulitnya putih, rambutnya ikal, rambutnya pirang. Subhanallah, itu semua daripada sperma. Bagaimana sperma ketika disemprotkan berjuta-juta hanya satu buah yang masuk ke dalam rahim bercampur dengan sel telur wanita akhirnya jadi anak seperti manusia, subhanallah. Bagaimana dia berkembang menjadi sekumpulan darah, berkembang menjadi sekumpulan daging, akhirnya masing-masing memilah sebagian anggota menjadi kepala, sebagian menjadi tangan-tangan, akhirnya yang menjadi jari. Allahu Akbar. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan bagaimana indahnya penciptaan jari-jari manusia. Subhanallah, Allah ciptakan tak ada yang sama jari ini. Berbeda-beda semuanya. Untuk menyempurnakan kerjanya. Bayangkan jika tangan dan jari ini sama semua. Sulit. Mau makan kita payah. Subhanallah, jika semuanya sama panjangnya. Allahu Akbar. Untuk memudahkan Allah bentuk dengan seluas. Allahu Akbar. Dan Allah ciptakan bulu-bulu indah di sekitar tubuh manusia. Tapi ada tempat-tempat yang tidak Allah tumbuhkan padanya bulu. Seperti telapak tangan manusia, kaki manusia. Subhanallah. Karena tak ada fungsi di sana. Banyak sekali jika kita mau fikirkan, subhanallah, maka jangan coba-coba pikirkan zat Allah, kau akan gila, kau tak sampai ke sana.
Pikirkan saja syariat Allah, kerjakan perintah-perintahnya, jauhi larangannya, pikirkan alam yang terbentang, subhanallah. Ambil pelajaran. Ya, dengan yang kau tahu kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, para pemirsa Ahsan TV yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala, poin berikutnya, wa'alam annal hawama wassiba'a waddawaba kulluha kullaha nahwa dzarri wadzubabi wannamli kullaha ma'muratun la ya'maluna syai'an illa bi'idznillahi tabaraka ta'ala. Ketahuilah bahwa segala macam serangga al-hawam dan binatang-binatang berbisa, subhanallah, berbagai macam serangga dan binatang-binatang berbisa seperti ular, kalajengking, ya, kaki, ya apa namanya, ya, ular, kalajengking, kelabang, dan sejenisnya, al-hawam, semua binatang-binatang yang berbisa, tarantula, ya, seluruh, ya, serangga-serangga, wasibak, semua binatang-binatang buas, singa, harimau, dan lain-lain lagi, wadawaba, semua binatang-binatang ternak yang dikendarai manusia sebagiannya, subhanallah, dijadikan sebagai alat pikul, beban, dan lain-lainnya. Kullaha, semua binatang-binatang ini, nahwadzar, bahkan sampai pada tingkat binatang-binatang yang kecil, semut-semut kecil, wadzubab, lalat-lalat, wal-lamli. Ya, adzarnya itu adalah yang di bawah semut, lebih kecil daripada semut, bahkan semut-semut dan seluruhnya, ma'muratun, semuanya itu, ia tak akan keluar daripada perintah Allah. Semuanya itu bekerja, berjalan dengan perintah Allah Jalla wa'ala. Lihatlah betapa indahnya penciptaan makhluk. Bagaimana kau lihat bagi yakni masyarakat semut begitu patuhnya kepada pemimpinnya. Allahu Akbar. Pemimpin semut hanya satu. Ratu semut dia yang mengarahkan. Akhirnya semua bekerja. Ada semut pengumpul, pengumpul yakni bahan makanan. Ada semut pencari di mana tempat bahan makanan. Lihatlah bagaimana mereka bertolong-tolong satu sama lain. Kau lihat bagaimana mereka hidup dengan teratur karena patuh kepada penguasa mereka. Dan Allah SWT menurut kita mengambil pelajaran dalam Al-Quran Al-Karim tentang ketaatan kepada pemimpin yang akan melahirkan yakni kedamaian, melahirkan keselamatan. Dan kala Sulaiman alaihi salatu wassalam berjalan satu lembah, maka di sana ada semut-semut. Berkatalah sang ratu kepada seluruh rakyatnya, وقالت النملة أيتها النمل ادخلوا مساكنكم, berkatalah sang ratu semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian. La yahtinannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun, jangan sampai kalian terinjak-injak oleh Sulaiman dan bala tentara sementara mereka tak sadar, mereka tak paham. Fatabassama dha'ikan min qawliha, Sulaiman pun tersenyum dengar perkataannya, maka seketika semuanya masuk ke dalam sarang-sarangnya, semua selamat. Ini menunjukkan betapa pentingnya ketaatan kepada pemimpin. Bahkan itu dijalankan oleh bangsa-bangsa yang begitu kecil. Semacam semut, semacam lebah, bagaimana lebah yang jumlahnya mungkin ribuan. Patuh dan tunduk kepada sang ratu. Ada lebah pencari makanan, ada lebah macam-macam tugasnya. Subhanallah. Pikirkan itu semua. Dan semuanya bergerak dengan perintah Allah, dengan ilham. Wa'auha rabbuka ila nahli an ittakhidhu min al-jibali buyutan. Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah, tidaklah kalian mengambil gunung-gunung sebagai sarang-sarang kalian. Wa'afharab bukan al-nahli an-nittakhidu minal-jibali biyuta wa minal-syagar. Ambil pula pohon-pohon menjadi sarang-sarang kalian. Wa minal ya'risutun, apa yang membuat manusia? Begitulah lebah. Ada lebah-lebah jina yang bisa dipindah-pindahkan, dibuatkan sarang oleh manusia. Ya? Hewan ternak, lebah ternak. Ada yang lebah liar, tak akan mungkin ditundukkan. Ada yang tinggal di pohon-pohon, ada yang tinggal di gunung-gunung, subhanallah. Tuhan yang mewahyukan mereka, sehingga mereka tahu kerjanya masing-masing. Bagaimana mereka mendatangi bunga-bunga, bagaimana mereka mengisap saripati bunga, bagaimana mereka mengambil, dan saripati tersebut menghasilkan madu-madu, Allahu Akbar. Pikirkan, subhanallah. Jangan pikirkan Allah Jalla wa'ala. Ya, bagaimana setianya lebah, subhanallah. Bagaimana patuhnya mereka. Ya, begitulah. Seluruh makhluk-makhluk dari yang besar sampai kecil, makmurah, semuanya berjalan dengan perintah Allah Jalla wa'ala. Allah tabaraka ta'ala mengetahui apa yang mereka berbuat. Allah beri mereka ilham, Allah beri mereka taufik, Allah beri mereka hidayah. Dan sebab dengan nama hidayah amma, ya, agar mereka dapat hidup eksis, subhanallah. Bagaimana Allah ciptakan sebagai binatang dalam bentuk telur,
tidak dilahirkan tapi bertelur. Lihatlah bagaimana ketika itik-itik menetas daripada telurnya. Seketika dia tahu kemana harus menuju, dia ikut induknya, dia langsung ke sungai, dia langsung ke air, subhanallah. Ya, lihatlah bagaimana lembu ketika terlahir daripada ibunya, seketika langsung dia berdiri, subhanallah. Tapi manusia Allah ciptakan tidak sebagaimana lembu. Ya, dia memerlukan proses yang panjang setelah lahir. Tak akan mampu langsung berjalan. Semuanya dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan jika Allah samakan penciptaan manusia dengan lembu. Setelah lembu itu lahir daripada rahim ibunya, kemudian dia tak mampu apapun juga, akan mati. Subhanallah. Allah bedakan seluruhnya. Allahu Akbar. Ada yang Allah beri masanya bertelur selama 21 hari, ada yang 1 bulan, macam-macam. Manusia Allah berikan 9 bulan, semua dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna bagi manusia. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berikutnya poin yang keempat lima, wal iman bi anna Allah tabaraka taala qad alima ma kana min awal ad-dahr. Dan kita wajib mengimani bahwa Allah tabaraka taala telah mengetahui apapun yang terjadi semenjak awal penciptaan makhluk. Wa ma lam yakun, dan dia mengetahui apa yang akan terjadi, mimma huwa kain, yang kelak akan terjadi, bagaimana dia terjadi. Subhanallah. Ilmu Allah meliputi segalanya. Ya, Allah mengetahui apapun juga dari awal penciptaannya, apa yang belum terjadi dan bagaimana kelak jika dia terjadi. Ahsahullahu 'addahu 'addan, semua telah Allah perhitungkan. Kapan si fulan lahir, kapan si fulan meninggal, kapan dia dapat jodoh, kapan dia kecelakaan, kapan dia yakni diangkat ya jabatannya, kapan dia diturunkan, kapan dia dihinakan, semuanya 'addahu 'adda, sempurna Allah SWT telah perhitungkan. Berapa hari umur binatang ini, berapa hari umur nyamuk, berapa hari umur lalat, semua ada di sana. Diilmi Allah Subhanahu wa taala. Man qala innahu la ya'lam ma kana, barang siapa mengatakan Allah tak tahu apa yang telah terjadi, wa ma huwa ka'in, tak mengetahui apa yang akan terjadi, faqad kafara billahi al-'azim, sungguh dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara konsep iman yang wajib diimani ahlu sunnah jamaah, bahasa mereka wajib mengimani rukun iman yang keenam, bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir segalanya. Beriman kepada khabar dan qadar. Dan iman takdir melalui beberapa proses. Pertama, kita meyakini Allah telah memiliki ilmu segala sesuatu. Kemudian Allah telah menuliskan ilmu tersebut dalam kitab yang sempurna, Lauh Mahfuz. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak untuk menjalankan segala macam yang ada dalam kitab tersebut, menjadikan, meniadakan, menghilangkan, menambah dan seterusnya. Dan kita meyakini jika telah datang masanya, Allah akan eksekusi semua apa yang terdapat dalam kitab tersebut. Inilah dia yang disebut dengan nama maratibul qadar. Beriman tingkatan-tingkatan beriman kepada qadar. Maka di sini dikatakan tingkatan pertama, kita harus meyakini semua telah ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini yang kedua, itu semua telah Allah tuliskan dalam kitab yang sempurna. Ya. Kata Allah, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, semua telah kami tuliskan dalam kitab induk. Dia adalah Lauh Mahfuz. Di sana ada ajal kita. Di sana ada makhluk yang akan diciptakan Allah setelah kita. Dan lahir setelah kita. Kapan dunia kiamat, semua ada. Subhanallah. Telah tercatatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala punya kehendak. Ya, ketika kehendak itu Allah wujudkan, maka barulah sempurna yang disebut dengan nama iman kepada qadar dan qadar. Para hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan tentang ilmunya dalam banyak ayat, di antaranya dalam surah Al-An'am pada ayat ke-59 Allah berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaib." Di sisi Allah ada ilmu perkara tentang perkara-perkara ghaib yang tidak diketahui manusia. "La ya'lamuha illa hu," hanya Dia saja yang tahu. "Wa ya'lamu ma fil bar," Dia tahu apa semua yang terdapat daratan. Daratan ini begitu banyak. Di atas daratan ini ada manusia, ada binatang liar, ada binatang ternak, ada serangga, subhanallah, ada tumbuh-tumbuhan yang mungkin jutaan, yakni jenis tumbuh-tumbuhan yang kita tidak ketahui, Allah mengetahuinya, subhanallah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, bahkan tak ada satu pun daun yang gugur kecuali Allah mengetahuinya, subhanallah. Kadang-kadang daun depan rumah kita, kita tak tahu berapa jumlah yang gugur, sulit kita menghitungnya. Kapan dia jatuh, Allah mengetahui jumlah daun yang jatuh, yang gugur. Subhanallah, jika datang musim gugur, adakah banyak juga daun yang berguguran? Negeri-negeri yang memiliki musim 4 pada musim gugur, bagaimana Allah SWT mengetahui semua daun yang gugur? Kapan dia jatuh? Subhanallah. Jika daun yang jatuh pun Allah mengetahui, apalagi tingkah laku kita? Subhanallah.
Wala habbatin fi dhulumatil ard, takkan ada yang namanya biji-biji yang ditanam dalam kegelapan bumi. Wala ratabin wala yabis, baik yang kering, baik yang basah. Illa fi kitabin mubin, kecuali semuanya ada tertulis, ditulis Allah dalam kitab yang nyata, dia lalu mahfuz. Jadi jatuhnya dan daun itu dengan ketentuan takdir Allah. Semuanya telah tertulis. Daun ini jatuh kapan? Daun ini jatuhnya besok, lusa akan datang dan seterusnya. Ada ditulis, tak ada yang tak tertulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daun, apalagi amalan kita. Omongan kita saja kita lupa apa yang kita katakan hari ini. Apabila kita mau tidur malam, kita suruh ulangi, disuruh ulangi kembali apa yang kita katakan, kita tak bisa mengulanginya. Kadang-kadang kita lupa, diingatkan orang. Tapi Allah tak pernah lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Subhanallah. Kadang-kadang kita sulit sekali untuk mengingat apa yang telah kita perbuat. Subhanallah. Karena itulah hari kiamat, kelak Allah akan membongkar semua apa yang kita perbuat. Allah mengatakan, ahsahullahu wa nasuh. Allah menghitung semuanya, menulis semuanya, sementara manusia lupa. Banyak dosa kita lakukan, banyak sekali, dan kita pun telah lupa. Subhanallah. Dan inilah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu luasnya. Allah berfirman tentang makhluk dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada makhluk yang ada yang melata di dunia ini illa ala Allah rizquha, kecuali rezekinya Allah yang tanggung. Subhanallah. Dan ini keyakinan kita, semua rezeki makhluk Allah yang tanggung. Banyak sekali manusia yang yakni salah memahami dalam bab ini. Banyak sekali kaki-kaki yang tergelincir, banyak orang yang takut dengan rezekinya, takut tak makan. Subhanallah. Ya, takut dengan masa depan yang suram. Banyak sekali manusia seperti ini. Kenapa kau tak menikah? Bagaimana kau akan menikah? Gajiku cuma sekian saja. Nanti punya istri, bagaimana aku beri makan oleh orang? Nanti punya anak, bagaimana aku sekolahkan? Enggak bisa aku menikah. Ini orang-orang yang jahil. Subhanallah. Dia bagaimana binatang? Subhanallah. Dia bagaimana kucing? Anaknya kadang 4, kadang anaknya 5. Semua Allah beri rezeki. Kadang orang berpikir, aku anakku satu saja lah. Kenapa? Payah sekarang kehidupan ini. Kalau kata anak dia mungkin tak makan anakku. Ini adalah orang-orang gagal akidahnya. Subhanallah. Ya. Apa kata Allah? Wa man dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha, tidak ada binatang yang terbit di ini kecuali Allah yang telah menanggung rezekinya. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah mau tahu di mana rezeki tersebut tersimpan. Subhanallah. Di mana tempatnya? Allah tahu. Apa yang kita makan esok hari, bahkan nanti siang, semua ada yang ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Tuhan yang pemurah, pemberi rezeki. Kadang-kadang manusia begitu takut dengan rezeki yang telah Allah tanggung. Subhanallah. Sementara dia tak takut dengan masa depannya di akhirat. Sehingga bekerja siang dan malam mencari rezeki, dia lupakan, lalaikan akhiratnya. Rumahnya di dunia dia bangun, rumahnya di akhirat dia runtuhkan. Subhanallah. Ya. Padahal rezeki kita ditanggung oleh manusia, ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surat Maryam pada ayat 93 sampai 94. In kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahman abda. Seluruh makhluk yang di langit di bumi semuanya akan datang sebagai hamba kepada Allah. Laqad ahsahum wa addahum abda. Semuanya telah Allah perhitungkan. Jumlah malaikat yang hanya Allah mengetahui, entah berapa, enggak tahu kita. Mungkin triliunan jumlah malaikat, hanya Allah yang mengetahuinya. Bayangkan tiap hari masuk tujuh beri malaikat ke Baitul Ma'mur. Dan mereka hanya diberikan masuk sekali izin selama seumur hidup mereka. Setiap hari berganti-ganti masuk Baitul Ma'mur 70 malaikat. Bagaimana dahsyatnya? Bagaimana banyaknya jumlah malaikat? Bahkan dikatakan, yukta di Jahannam. Jahannam itu akan dibatalkan. Dan Jahannam memiliki sebaiknya al-zinam, 70,000 rantai-rantai. Subhanallah. Dan setiap satu rantai ditarik oleh 70,000 malaikat. Allahu Akbar. Begitu banyak, tapi Allah Subhanahu Wa Taala ahsahum. Allah menghitung mereka semua. Allah tahu, ya, apa yang ada, bahkan apa yang belum ada, semua telah Allah perhitungkan dalam kitabnya. Subhanallah. Dan dalam surah Al-Maidah 97, Allah berfirman, "Lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi, wa ma bainahuma wa ma fawqahuma." Allah tahu apa yang terdapat di langit. Banyak orang-orang tak tahu berapa banyak jumlah bintang di langit. Bahkan semua orang tak tahu berapa banyak jumlah galaksi, ya, galaksi yang kita berada padanya, galaksi yang Allah sebut dengan Bima Sakti ini, galaksi yang begitu kecil, hanya lebih di antara jutaan galaksi lainnya. Subhanallah. Tak tahu kita, tapi Allah mengetahuinya. Para manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah,
Wallahu bi kulli syai'in alim. Dan bahwa Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kemudian pada poin yang berikutnya, poin yang ke-47, dan kita akan tutup pada poin ini. Poin yang ke-47. Wala nikah illa bi waliyin wa syahidai adlin. Tidaklah ada nikah itu sah kecuali adanya wali dan dua saksi yang adil. Wa sadaqin, kecuali dengan mahar. Qalla aw kathur, baik maharnya itu banyak, jumlahnya itu sedikit. Waman lam yakun lahu waliyun fasultanu waliyun man la waliya lahu. Barang siapa yang tak punya wali, mungkin ya, orang tuanya telah tiada dan dia tak punya kerabat lagi, semuanya telah tiada, maka walinya adalah penguasa di negeri kita, kantor urusan agama. Waliyun man la waliya lahu. Ya. Jadi yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan dalam bab i'tiqad, karena sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang ada yang menikahkan perempuan-perempuan mereka tanpa wali. Sebagian yang menikah mut'ah dalam konsep orang-orang Rafidah, tak perlu wali. Yang penting rela sama rela, kau bayar sejumlah mahar, disepakati berapa hari kau nikah dengannya, jalan tanpa saksi. Maka ini bukan mazhab Ahlussunnah Jamaah. Ini mazhab kelompok-kelompok yang menyimpang dalam Islam dan ini melecehkan kaum wanita. Ini sama dengan pelacuran. Kau bayar dia, itu selesai. Satu malam, dua malam, tiga malam. Walaupun kau beri nama ini akad, nikah. Yang mereka sebut dengan nama nikah, mut'ah. Tak benar dalam Islam. Dalam Islam, perempuan yang dimuliakan dihormati. Ketika kau ingin dengan seorang perempuan, datangnya daripada pintunya, izin kepada walinya. Dan walinya yang menikahkan dirinya dengannya. Dengan ijab dan qabul, dengan saksi yang adil. Subhanallah, dengan mahar. Inilah kemuliaan dalam Islam. Tapi di luar kelompok Ahlussunnah Jamaah ada orang-orang yang menikahkan perempuan-perempuan tanpa wali. Bahkan menikahi perempuan tanpa wali. Subhanallah. Sebagian kelompok ekstrem bahkan menyatakan tak perlu ya saksi manusia. Ketika ditanya siapa saksi yang menikah dengan perempuan tersebut, Tuhan Allah katanya. Subhanallah. Saksiku Allah. Allahu Akbar. Siapa sebagai yakni wali perempuan ini? Walinya Allah. Ini kelompok-kelompok yang menyimpang dalam Islam. Maka karena itu dimasukkan dalam bab akidah, keyakinan. Kita harus meyakini perempuan tak boleh menikah kecuali dengan wali. Dan ini mazhab jumhur ulama. Walaupun sebagai ulama-ulama Hanafi yang membolehkan seorang wanita ketika dia tak bersatu janda menikah tanpa wali, tapi ini masih dalil. Masih dalam Quran, masih dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut saya menyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beginilah dia konsep Ahlussunnah Jamaah dalam menyekutukan wanita. Subhanallah. Ya. Tidak sebagaimana dalam kelompok-kelompok lainnya atau agama-agama di luar daripada Islam. Kita padakan sampai di sini dari sisi materi para penulisan menyekutukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan lain. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jazakumullahu khairan atas materi yang tadi sampaikan Ustaz. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan melalui layanan SMS sebelum kami tunggu pertanyaan secara langsung dari pemirsa. Pertanyaan pertama Ustaz dari hamba Allah dari Budian di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya membentengi anak-anak kita dari fitnah dajjal? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ba'd. Bagaimana kita membentengi anak-anak kita bahkan diri kita dari fitnah dajjal? Jawabannya adalah ilmu. Kalau kita membaca kisah seorang pemuda ketika Dajjal keluar, ya, dia berusaha mempengaruhi manusia. Pemuda itu mengatakan, wahai manusia, ini Dajjal yang dijanjikan Rasulullah. Ini bukan Tuhan kalian. Ini Dajjal. Berkata Dajjal kepada orang-orang banyak, bagaimana jika pemuda ini kubunuh? Kumatikan dia, setelah itu kuhidupkan kembali. Apakah kalian yakin aku Tuhan kalian? Orang-orang banyak ini karena tak punya ilmu, karena kejahilan. Ya, mereka mengatakan kalau kau mampu menghidupkan, berarti kau Tuhan kami. Subhanallah. Padahal Allah tak akan mungkin dapat bila di dunia. Padahal Allah tak akan mungkin matanya picak sebagaimana Dajjal yang cacat. Ya'lamu anna rabbakum laysa bi'awar. Ketahuilah Tuhan kami bukan picak sebagaimana Dajjal. Manusia ketika tak punya ilmu akhirnya tertipu. Akhirnya pemuda ini dia bergaji dua. Terbelah. Subhanallah. Setelah itu berjalan tengah-tengah. Meyakinkan bahwa saya ini pemuda yang telah dia belah. Setelah itu dihidupkan dengan izin Allah SWT. Akhirnya berkata Dajjal, apakah kamu beriman? Aku Tuhan kalian? Mereka mengatakan, ya kami sekarang yakin engkau lah Tuhan kami.
Berkata Dajjal kepada sang pemuda, apakah engkau yakin sekarang aku Tuhanmu? Berkata sang pemuda, aku semakin yakin lagi setelah kehidupan ini. Dengan izin Allah, engkau lah Dajjal, janjikan Rasulullah. Dan engkau takkan mampu untuk yakni melakukan hal itu sekali lagi kepadaku. Maka Dajjal berusaha untuk membunuhnya. Allah Subhanahu wa taala lindungi pemuda tersebut. Dari mana pemuda ini tahu Dajjal? Jawabannya daripada ilmu. Jika kita ingin anak kita selamat daripada fitnah Dajjal, dekatkan mereka kepada majlis ilmu. Ini apa yang dimaksudkan? Tentunya ilmu wahyu. Kitabullah dan sunnatul Rasulullah. Ini dipahami oleh para salafus salih, sahabat-sahabat tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Nah. Jazakumullah khairan atas jawaban dari Ustaz. Kita bacakan kembali pertanyaan berikutnya. Dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah kita bertanya tentang apa hikmah dari penciptaan sesuatu itu terhadap apa yang telah Allah ciptakan, Ustaz? Apakah itu termasuk sesuatu yang terlarang, Ustaz? Tapi, adapun mencari hikmah dalam segala macam ciptaan Allah boleh-boleh saja. Bahkan kita disuruh di sana. Bahkan kita disuruh untuk memikirkan hikmah-hikmah atas perintah-perintah Allah, hikmah-hikmah atas larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala kita tak sampai kepada hikmah tersebut, akal kita lemah, maka kita taslim, tunduk, pasrah kepada Allah dan kita meyakini bahwa semuanya tidaklah perkara yang sia-sia. Subhanallah. Silakan. Dan itulah kerja para ulul albab, orang-orang yang berfikir, ulul nuha, orang-orang yang berakal. Mereka melihat alam bukan sekadar melihat, subhanallah. Kadang-kadang kita yakni berjumpa dengan orang-orang ateis, saya pernah berjumpa dengan orang ateis. Ya, setelah dia masuk Islam, saya tanya, dahulu ketika kau ateis, bagaimana kau lihat begitu indahnya rembulan ketika malam purnama terbit? Pernahkah kau terpikir ada penciptanya? Dia katakan tidak. Subhanallah. Kau lihat matahari begitu indah terbit, begitu cahayanya kuat. Pernah kau terpikir bahwa matahari itu ada Tuhan menciptanya? Dia katakan tidak. Subhanallah. Ini karena benar-benar hati mereka tertutup dengan kejahilan. Sehingga mereka tak sadar bahwa saya menganggap alam cipta ini begitu saja. Kata mereka ini semua alami, proses alami. Ada matahari, ada bulan, itu semua alami. Tak ada yang menciptakannya. Subhanallah. Nah. Baik, sekolah atas jawaban dari Ustaz. Kami berikan kesempatan kembali bagi para pemirsa Asan TV yang ingin bergabung melalui layanan interaktif. Kami berikan kesempatan. Pertanyaan berikutnya Ustaz, dari Rais di Rawalinta. Ustaz, bagaimana cara agar kita bisa terjauhi dari perbuatan syirik, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Bagaimana supaya kita terhindar daripada syirik? Maka hendaklah kita mengetahui apa itu syirik. Ya, syirik itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam hal rububiyahnya ataupun uluhiyahnya maupun asma wa sifat. Syirik dalam hal rububiyah adalah meyakini ada selain Allah sebagai pencipta, pengatur alam semesta. Ada selain Allah yang menghidupkan, ada selain Allah yang mematikan, ada selain Allah yang memberikan rezeki, ada selain Allah yang mendatangkan manfaat, ada selain Allah yang mendatangkan mudarat. Ini kesyirikan dalam hal rububiyah. Ketika Anda meyakini bahwasanya ini wali-wali yang telah terkubur mampu mendatangkan manfaat bagi Anda, membuat Anda kaya, membuat Anda sehat, mendatangkan rezeki, ini kesyirikan dalam hal rububiyah. Itu semua hanya milik Allah. Ketika Anda meyakini bahwa wali ini turut dalam menciptakan alam semesta, ya, sebagaimana ungkapan salah seorang tokoh Rafidah yang telah meninggal, dia mengatakan dalam satu kitabnya, ya, tidaklah ada di dalam yang jatuh diperlukan ini kecuali dengan kehendak imam. Dengan kehendak imam. Ini syirik dalam rububiyah. Subhanallah. Dan imam-imamnya telah binasa. Kata mereka, tidak ada yang bergerak apapun di alam raya ini kecuali dengan kehendak imam. Andai kata imamnya seperti ini, mana lagi untuk Allah Subhanahu wa taala? Ini kesyirikan dalam rububiyah. Ya. Yang kedua, kesyirikan dalam hal uluhiyah. Yaitu ketika engkau memberikan ibadah yang seharusnya untuk Allah kepada selain Allah. Ya, ketika engkau datang ke kuburan-kuburan yang dikutuskan, dikeramatkan, dikatakan orang ini kuburan keramat, ini kuburan, macam-macam. Kau datang ke sana, engkau angkat tanganmu, engkau berdoa, wahai wali fulan, berikanlah aku kemudahan dalam hal rezeki. Wahai wali fulan, berikanlah aku jodoh. Wahai wali fulan, berikanlah aku keturunan. Ini syirik dalam hal uluhiyah. Subhanallah, bagaimana doa kau panjatkan kepada makhluk? Sementara doa itu ibadah yang harus kau panjatkan untuk Allah. Sebagaimana menyembelih yang seharusnya kita menyembelih karena perintah Allah. Menyembelih ketika raya kurban, Allah perintahkan. Menyembelih ketika ada acara akikah, tanggal kesyukuran kepada Allah. Menyembelih karena tamu datang, kita sembelihlah ketika itu mungkin sembelihan untuk menghormati tamu. Sebagaimana
Ibrahim menyembeli anak sapi kecil untuk kedatangan malaikat yang tidak diketahui itu malaikat. Ini semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun sekarang kamu menyembeli sembelian untuk ya, untuk jin. Engkau takut nanti aku buat rumah ini, aku bangun jembatan ini, nanti akan datang gangguan daripada jin syaitan. Aku harus membuat tumbal, disembelihlah kepala kambing, letakkan di salah satu cor-coran di bawah. Ini kesyirikan. Para nelayan khawatir, jangan-jangan nanti kita datang bencana, bencana badai, ikan yang kurang dan seterusnya. Supaya ikan kembali datang, supaya aman pantai kita, laut kita, sembeli kepala kerbau, buang ke tengah-tengah. Ini semuanya kesyirikan karena menyembeli itu ibadah. Kata Allah, "Fasalli li rabbika wanhar." Salatlah engkau karena Tuhanmu dan menyembelihlah karena Tuhanmu. Kesyirikan dalam hal uluhiyah adalah engkau memberikan segala macam bentuk ibadah yang harusnya untuk Allah kepada makhluk. Yang ketiga, kesyirikan dalam bab asma wa sifat. Syirik dalam bab asma wa sifat adalah ketika engkau menyamakan nama, yakni menyamakan yakni hakikat daripada nama-nama Allah yang terkandung dalam sifat, dan sifat-sifat Allah sama dengan hakikat sifat-sifat manusia. Engkau mengatakan tangan Allah sama dengan tanganku, wajah Allah sama dengan wajahku, bersemayamnya Allah sama dengan bersemayamku. Ini syirik dalam hal asma wa sifat. Bagaimana kau sekutukan Allah kau sama dengan makhluk? Padahal Allah mengatakan laisa kamitsli syai'un, tidak akan ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita wajib meyakini Allah punya nama-nama, Allah punya sifat-sifat yang mana semua sifat tersebut tak akan pernah sama dengan sifat makhluk. Dan nama-nama yang terkandung dalam sifat tak akan mungkin sama dengan nama-nama yang ada pada makhluk. Subhanallah. Jadi kesyirikan dalam bab asma sifat adalah ketika engkau menyamakan Allah dengan makhluknya. Atau yang kedua, engkau menafikan sifat-sifat Allah yang telah dia terangkan dalam kitabnya, yang dia terangkan dalam sunnah Rasul. Engkau mengatakan Allah tak layak memiliki sifat sebagaimana ungkapan kaum Jahmiyah. Ya, apabila kau sifati Allah berarti kau telah menyamakan Allah dengan makhluk, karena makhluk memiliki sifat, tak layak Allah bersifat. Ini ungkapan Jahmiyah. Ini kesyirikan, karena itu ulama mengkafirkan Jahmiyah, mengeluarkan mereka dari Islam. Dan inilah kesyirikan dalam bab asma wa sifat. Inilah kau pahami, berupayalah untuk menjauhkan dirimu dan anak-anakmu daripada kesyirikan yang ada dalam tiga hal ini. Wallahu tabaraka taala alam. Jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Kita bacakan Ustaz pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Ustaz, apakah kita seorang muslim boleh mendoakan kepada seorang yang non muslim karena dia yang banyak memberikan bantuan nafkah kepada kita, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apabila orang non muslim tersebut masih hidup, banyak-banyak doakan dia yang berbuat kebaikan kepadamu. Doakan supaya dia dapat petunjuk Allah, dapat hidayah Allah. Itu yang mampu kau lakukan. Angkat tanganmu. Ya Allah, berilah petunjuk si fulan, sungguh dia banyak berbuat kebaikan kepada manusia, kepada makhluk, kepada diriku. Berilah dia hidayah. Berdoa. Yang kedua, berusaha mendoainya. Ya. Adapun ketika dia telah wafat, maka kita dilarang mendoakan orang-orang kafir, non-muslim yang telah wafat. Sebagaimana Allah melarang Rasulullah salat atau mendoakan orang-orang munafik yang mati kafir. Kata Allah, wala tusalli ala ahdin minhum mata abada, wala taqum ala qabri. Jangan pernah kau salatkan bagi mereka, kau doakan mereka ketika mereka mati. Ya. Dan jangan kau berdiri berdoa di atas kuburnya. Wala taqum ala qabri, innahum kafaru billahi wa rasulih, wa matuhum kafirun. Wa matu. Dan mereka mati dan keluarga mereka itu kafir. Ya. Mati dan keluarga mereka itu fasik. Maka jangan doakan mereka ketika mereka telah meninggal. Ketika masih hidup, doakan mereka agar dapat petunjuk Allah. Wallahu tabaraka taala alam. Baik, sekumpulan atas jawaban dari Ustaz. Kita bacakan Ustaz pertanyaan terakhir dari Pak Samijo di Jakarta. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah ada contoh dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika mendoakan seorang yang sudah meninggal, Ustaz, dengan lafaz ala hadiniyatin salihah ila hadratin dan sebagainya, Ustaz? Apakah ada contohnya dari Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya apa yang dibacakan tadi adalah merupakan yakni bacaan-bacaan yang menghadiahkan sesuatu kepada orang-orang yang telah meninggal dalam bentuk bacaan-bacaan. Ya, dan para ulama tak bersisih mengenai hukum memberikan hadiah dalam bentuk bacaan. Apakah Fatihah, apakah surat tertentu daripada Quran, sampaikan pahalanya kepada orang-orang yang telah meninggal. Ya, niat yang membacakan ini untuk disampaikan pahalanya untuk orang meninggal. Ulama bersisih pendapat. Sebagian mengatakan sampai, dan mereka mengkiaskan dengan sebagian amalan-amalan yang sampai pahalanya kepada orang meninggal, semacam haji. Haji jika orang telah meninggal dan kita menghajikan dia atas nama orang tersebut, sampai pahalanya. Apalagi dia kerabat kita, ya. Sebagaimana sedekah pun sampai pahalanya.
Tapi yang dalam perkara ibadah ini, ya para ulama mengatakan tidak ada dalamnya kias. Tak ada boleh dilogikan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Karena itulah kita melihat pendapat yang paling dekat pada kebenaran bahwasanya perkara-perkara semacam ini tidak, ya tidak sampai kepada orang-orang yang telah meninggal. Karena tidak ada panduan dalilnya yang sahih dalam bab ini. Kecuali hanya kias baka. Ya. Lebih baik kita ambil yang yakin. Apa yang yakin? Yang yakin adalah mendoakan mereka langsung. Tanpa mendoakan kepada mereka berbagai macam bacaan-bacaan. Ataupun amal-amal yang tidak ada contohnya. Maka katakan, ya Allah, ampunkanlah si fulan. Ya Allah, rahmati si fulan. Ya Allah, lapangkan kuburan si fulan. Ya Allah, angkat derajat si fulan. Ya Allah, luaskan dia dalam alam kuburnya. Silakan. Ini yang yakin. Pasti. Ya Allah memberikan kepada kita kebolehan. Dalam Quran Allah menyebutkan alladzina yaquluna, mereka yang berkata rabbana ighfirlana wa arhamna antum kami walladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang telah mendahului kami dan mereka telah wafat dan mereka beriman. Maka ini yang jelas dan yakin. Dan Nabi mengatakan da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, kau tinggalkan yang kau ragu, ambil yang yakin. Inilah berdoa yang yakin yang sampai. Ada apa yang mengirimkan bacaan-bacaan? Dan ini tak ada. Walaupun sebagian ulama ada yang bolehkan mengkiaskan. Tapi dalam perkara agama, intinya mana dalilnya? Dan kita tidak pernah melakukan satu dalil yang sahih. Pernah para sahabat lakukan hal ini. Jadi kami Rasulullah SAW. Wallahu tabarak wa ta'ala alam. Baik, jazakumullah khairan atas apa yang disampaikan oleh Ustaz. Sebelum ditutup, ada kalimat penutup dari Ustaz. Cukup. Baik. Baik, jazakumullah khairan. Baik, para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, inilah perjumpaan kita di pagi hari ini. Telah sampai tadi, Ustaz telah menyampaikan poin di poin 47. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di bulan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan kepada Ustaz untuk biasa ziarah ke Jakarta ini, insya Allah, dan studio Ahsan TV. Inilah akhir perjumpaan kita di pagi hari ini. Kami kru yang bertugas, mohon maaf jika ada kekurangan, kami tutup. Subhanallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.